ringgit jatuh? Sebab hang tak reti jaga negeri ni. Harga impor naik sebab apa? Sebab ringgit jatuh. Sebab apa ringgit jatuh? Sebab hang tak reti jaga negeri ni. Kenaikan harga makanan itu dikaitkan dengan kejatuhan nilai ringgit. Walaupun Menteri Kewangan sebut tidak membimbangkan. Inilah Menteri Kewangan satu-satunya di dunia yang tidak bimbang nilai ringgit jatuh. Saya hairan. Dan harga pemakanan itu dikaitkan dengan kejatuhan nilai ringgit. Walaupun Menteri Kewangan sebut tidak membimbangkan. Ini Menteri Pegangguan satu-satunya di dunia yang tak bimbang bila nilai ringgit jatuh. Saya hairan. Tiba-tiba sembang kari hari ini. Dia kata apa? Jangan jadikan isu kelemahan ringgit sebagai senjata politik. Apa nak jadi? Bila kena batang hidung, dia tai chi habis. Ya Mak Buah Mak Tambun patut marah juga Menteri Kewangan yang ada sekarang ini. Kena pecat Menteri Kewangan yang ada hari ini. Kerana prestasi Menteri Kewangan ini lebih teruk daripada Menteri Kewangan sebelum ini. Saya hanya minta supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pecat Menteri Kewangan yang ada hari ini.